Sosialisasi pagi hari ini, kemudian ini terkait tadi yang disampaikan PMK 206 ini seperti apa perubahannya dan implementasinya kepada kabupaten itu seperti apa? Ya, memang perlu ada pemahaman terkait bagaimana dari PMK nomor 7 2020 ini turun PMK 206 ini memang perlu harus dipahamkan kepada masyarakat semua. Jangan sampai masyarakat ini terjadi ini seperti tidak tahu ada dana cukai sebanyak itu. Ini kan yang terbanyak satu sejawa tengah paling banyak di Kudus, ya kan? Tapi fungsinya untuk apa, digunakan untuk apa, nanti masyarakat tidak tahu. Ini harapan kami, masyarakat semua paham terkait turunnya PMK 206 memang ada masalah mengatur peruntukan untuk kegunaan dana bagi hasil cukai ini. Nah, maka dari itu yang kemarin ketika PMK nomor 2020 adanya peruntukan blok grant 50% dari untuk kesehatan, nantinya untuk peningkatan bisa tentang kesehatan. Di sini dengan adanya PMK 206 ini turun Desember 2020 yang mengatur semuanya terkait ada 50% kesejahteraan masyarakat, ada 25% untuk kesehatan dan ada 25% terkait di dalam penegakan ketentuan perundang-undangan itu. Nah, ini perlu memang dijelaskan masyarakat supaya masyarakat tahu dan paham terkait bagaimana penggunaan dari dana cukai ini. Maka dari itu untuk masyarakat banyak yang ini kan ada semacam diskusi ya kita sosialisasi ini. Jadi banyak masyarakat tanya ketidaktahuan terkait masalah ada anggaran-anggaran yang ketika di kesejahteraan masyarakat ini memang tidak terpenuhi ya, tapi bisa digeser untuk di kesehatan. Itu ternyata dari surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini tidak diperbolehkan. Tapi Kudus sudah melakukan ini. Jadi kan akhirnya Kudus ini mendapatkan warning karena tidak boleh digeser dan di 2022 nanti tentunya sesuai dengan mandatory peruntukan dengan PMK 206. Tapi harapan kami PMK 206 ini harus peruntukannya bisa dirubah supaya kita ada kelonggaran untuk infrastruktur juga. Jadi semua ini kan sementara untuk specific grant ya, specific grant. Jadi kita tidak bisa di dalam adan melakukan untuk itu semua. Jadi tidak ada kelonggaran, kita sendiri merasa ya dipasung lah diikat dengan aturan-aturan seperti itu. Sehingga ini untuk penyerapannya lebih susah. Padahal untuk kemarin PMK nomor 7 2020 pun masih ada untuk anggaran-anggaran yang tidak terserap. Artinya untuk SILPA 2021 ini atau SILPA 2020 yang kita terapkan di 2021 ini ada 69,7 miliar. Apalagi kalau yang PMK 206 ini, nah ini sangat memang tentunya agak susah kita dalam penyerapannya. Perubahan PMK 206 ini Pak, dari perwakilan rakyat ini sendiri memandangnya seperti apa Pak dan harapannya ke depan seperti apa? PMK 206 diatur oleh Menteri Keuangan yang tentunya
untuk Kabupaten Kudus saat ini belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi saya atas nama masyarakat Kabupaten Kudus berharap kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, agar ada kelonggaran dalam penggunaan dana bagi hasil cukai ini biar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena ketika itu bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah, maka tentunya dalam mengalokasikan anggaran tersebut, masyarakat juga bisa menikmati. Walaupun misalnya menurut kajian perokok pasif itu lebih berbahaya, maka tentunya semua masyarakat di Kabupaten Kudus berhak untuk mendapatkan penggunaan dana bagi hasil cukai tersebut. Dan sekali lagi kami berharap kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, mohon tolong dibantu ada kelonggaran dalam penggunaan BHJAT ini agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Bu, pendapatnya tentang setelah mengikuti kegiatan ini gimana, Bu? Maksudnya tahu, sebelumnya belum tahu tentang apa itu, maksudnya cukai yang palsu atau yang asli. Jadi kita tahu lebih jelas, dan kalau tidak tahu bisa ditanyakan secara langsung untuk materi tadi. Kalau ibunya sendiri termasuk ibu bapak atau ibu? Suami saya guru pabrik jarum. Jadi saya kan mau, maksudnya itu dapat atau enggak itu. Karena saya kan ibu rumah tangga gitu. Dapat maksudnya dana tadi yang di SD. Ini kan ada dana kalau ibu bapak nanti dapat BLT. Ya, jenengan gimana Bu? Misal dapat BLT buat bantu mereka namanya keluar.